Kedepannya setelah P21 ini dakwaannya ini jelas menjelaskan posisi dari setiap para tersangka. Kami meminta bahwa memang perbuatan yang dilakukan oleh klien kami betul melakukan penembakan. Tetapi kita minta keadilan juga dalam arti apa? Sesuai dengan porsi yang pertanggungjawaban hukumnya gitu. Kalau klien kami bukan sebagai deader atau sebagai otak pelaku dari pembunuhan ini, janganlah nanti ditempatkan seperti itu. Tetapi klien kami mengakui bahwa kita nanti minta penerap hukumnya seperti apa, pastinya nanti jadi bahan kita pembelaan di pengadilan. Seperti itu, Mas Firdaus.